Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Datuk Hatan tak jadi bersara. Ini rupanya sebab Datuk Hatan tak jadi bersara. Sebelum ini, penyanyi legenda Datuk Hatan memaklumkan bahawa dirinya bakal bersara dari dunia seni pada bulan Jun tahun ini kerana mahu berehat selepas berpuluh tahun menjadi penyanyi. Bagaimanapun, melalui sesi temubual bersama pihak H-Life, Hatan memaklumkan perancangan untuk bersara daripada menyanyi dibatalkan. Ia susulan kerana mahu menunaikan hasrat terakhir arwah adik yang mahu penyanyi veteran itu meneruskan kerjaya dalam dunia seni. Memang nak bersara hari tu, tapi adik saya yang meninggal cakap, "You nak berhenti." Saya pun terdiam. Difahamkan arwah adik Hatan tidak bersetuju dirinya bersara dan mensia-siakan bakat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Susulan itu dia mempertimbangkan niatnya untuk bersara. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.